PSM Makassar kembali mengumumkan satu lagi pemain asingnya yang masih tetap berada di tim untuk musim depan. Setelah sebelumnya ada nama, sang kapten Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu yang memperpanjang masa baktinya bersama pasukan Ramang. Kini striker asing asal Brazil yakni Everton Nascimento yang juga resmi mengumumkan dirinya bertahan. Melalui media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim dalam keterangannya, Minggu, 21 Mei 2023, Everton diketahui masih akan berseragam PSM setidaknya semusim lagi. Pada musim perdananya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Everton bermain di 33 pertandingan kompetisi domestik dan internasional untuk PSM Makassar. Penyerang asal Brazil ini sukses melesatkan 10 gol. Dengan rincian 8 di Liga 1 2022-2023 dan 2 gol di pentas AFC Cup. Pada beberapa laga penting, Everton tampil sebagai pahlawan dengan berhasil mencetak gol kemenangan yang membuka jalur juara PSM Makassar Liga 1 musim lalu.